gimana nih? Aduh, walaupun muka gue kelihatan bahagia, happy, tapi jangan kalian pikir gue gak pusing. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bila di hari ini. Kabar yang so pasti udah pada kalian tunggu, yakni kabar menjelang pernikahan, lamaran mereka yang sebentar lagi akan segera dilaksanakan. Ya, di bulan Juni ini rupanya Lesti dan Bila sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Hal itu pun terungkap dari berbagai unggahan mereka maupun berbagai media yang mengikuti perkembangan kisah cinta mereka, hingga kisah cinta mereka pun terungkap di negeri jiran. Ada hal yang menarik di hari Jumat ini, yakni Rizky Billar seusai sholat Jumat rupanya menampakkan kebahagiaan yang nyata, yakni kebahagiaan akan menjemput kekasihnya, apalagi Papa Daniel yang begitu bahagia. Ya, hal itu diungkap oleh Om Izar yang sudah tiba beberapa hari lalu, yakni unggahan saat Rizky Billar bersama Adlin dan dirinya beserta putranya lagi salat Jumat. Tentu ini adalah Jumat barokah bagi kita semua, bagi pasangan couple cute kita yang sebentar lagi akan bersama-sama. Tentu hal itu menambah keuangan dan kekiutan di Jumat barokah kali ini. Ya, kebahagiaan yang nampak begitu nyata di wajah Billar, sang calon manten yang sebentar lagi bersiap-siap menjadi pendamping sah dari Lesti Kejora. Tentu proses itu pun akan semakin menarik untuk diikuti. Apalagi unggahan saat mereka salat Jumat tersebut diberikan caption yang cukup menarik oleh Om Izal. Jumat barokah. Semoga kita semua tetap menjadi orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu doa tersebut ya disematkan untuk kita semua, terutama pasangan couple cute kita yang sebentar lagi akan menjadi pasangan halal. Namun yang paling menarik adalah Rizky Billar yang lagi-lagi menghilang. Tentunya ia akan menjemput doinya, ya, calon mantennya, calon istrinya yang lagi ada di rumah. Tentu hal itu menjadikan kita juga menunggu-nunggu kabar terbaru terupdate Lesti dan Billar yang selalu menarik untuk kita ikuti perkembangan dan kabar terbaru mereka di hari ini. Tentu menjadi keseruan dan keuangan tersendiri bagi kita sekalian akan kabar mereka yang sebentar lagi tentunya akan melewati dan menikmati hari-hari nan indah persiapan ya untuk menuju lamaran. Tentunya hal-hal yang berkaitan dengan mereka berdua seserahan, terutama Akang, akan diberikan kepada si Dedek Lesti, akan menjadikan pertimbangan, apalagi juga persiapan seperti ya semuanya guys, isi dan perabotan rumah yang sudah dipersiapkan oleh keduanya tentu juga mencuri perhatian kita berdua, yakni persiapan mereka menuju halal. Tentu proses lamaran mereka akan disiarkan secara langsung di Indosiar pada tanggal 13 Juni. Dan so pasti semua para Leslar mania akan menyerbu yang namanya acara mereka. Makanya kita sekarang memang kesulitan mendapatkan vitamin dari mereka berdua, karena mereka juga menginginkan acara mereka begitu menarik untuk selalu diikuti perkembangan terbaru dan terbapernya dari kita untuk mereka berdua. Tentu hal itu menjadikan kita semakin senang dan berbahagia menjelang detik-detik selamatan lamaran mereka tentu. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tentunya terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.